Oke, halo semuanya, semoga gue di channel Go, dan selamat datang kembali di Roblox Indonesia. Dan dalam game Bloxfruit, kita kembali lagi di Bloxfruit ini. Terima kasih kalian sudah komen di video Bloxfruit kemarin. Kalian udah bilang cara main, udah ajarin di kolom komen. Dan kalian boleh komen lagi di video ini, apakah video ini ada yang salah atau enggak gitu. Pokoknya ajarin gue. Tapi video hari ini gue bakal coba ke level, anggaplah gue dari level 1 guys, ini kan gue masih beginner banget di Bloxfruit ini. Anggaplah dari level 1 walaupun sekarang udah 60. Mungkin sampai level 250 video ini kita coba guys, sampai level 250. Dan kalian udah komen ke Bloxfruit Dealer, ada di apa ini, Island, Monkey Island lah sebutnya lah ya guys ya. Terus nanti ada di pulau pertama juga buat beli Bloxfruit ininya guys ya, skill-skillnya. Jadi kalian udah bilang ini udah benar katanya statusnya, karena gue masih pakai sword, jadi naikinnya sword aja. Tapi nanti pas kita udah ubah ke Bloxfruit ini akan gue refund. Jadi kita fokus di Bloxfruit ini guys ya. Terima kasih semua yang sudah komen. Dan kalian kalau suka dengan Bloxfruit, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapet notif setiap gue upload video. Silakan ya, silakan di subscribe. Ayo diklik tombol loncengnya guys. Let's go, di like video ini. Oke, kita coba dulu guys. Ini Bloxfruit Dealer kaosin ini guys ya. Coba dapet apa. Kalian bilang ada yang paling bagus itu magma ya. Ntar kita lihat guys. Coba klik to interact. Alright. Oke, okay. The next fruit you purchase is gonna cost. Oke, okay, random fruit guys, let's go. Bye. Red goblet. Yes. Oh, harus dimakan dulu ya guys ya. Eat. Apa ini guys? Apa ini guys? Spinning door. Hah, apa ini guys? Coba ya guys ya. Coba kita coba ya, spinning door ya guys ya. Coba ya guys ya. Oh gitu ya guys ya. Wah, kita dirusuin guys. Kita dirusuin guys. Oh gitu spinning door ya guys ya. Oh oke. Jadi jelek ini guys. Pasti kalian bilang ini jelek. Begitu dong, kita jadi masih harus gebu-gebu guys ya. Ini masih jelek banget. Oke, kita ke pulau yang pertama guys. Coba ya, ke pulau yang pertama guys. Nah, Bloxfruit Dealer ya guys ya. Oke, okay, continue. Kalian bilang ya magma ya bagus guys ya. Ada bom, ada spike, spring, spin. Kita punya yang door. Door itu yang mana guys? Oh ini natural. Kalian bilang bagusnya yang elemental ya guys ya. Ada yang flame, kalian bilang flame bagus. Nih, flame bagus. Light juga kalian bilang bagus ya. Mana light nih? Pokoknya cari yang elemental. Tapi paling banyak bilang magma, karena damage-nya paling gede guys. Coba ya, coba magma ya guys ya. 1300 robux guys, mahal banget guys. Oke, kita coba beli yang flame view. 550 robux nih guys nih ya. Robux kalau nggak habis guys ya. Kita beli yang flame guys. Coba. Wow, asik banget ya guys. Asik banget ya. Efeknya begitu guys. Emang efek Bloxfruit tuh luar biasa guys ya. Efek Bloxfruit luar biasa. Oke, kita waktunya grinding guys. Ini tinggal kita track. Nah, kita disuruh ke sana. Let's go. Kita ke sana guys. Kita coba nih. Secepat apa? Oh, sorry. Statusnya berarti udah baru kita refund ya guys ya. 75 Robux guys. Refund poinnya guys. Oke. Let's go. Oke, jangan lupa di checkpoint dulu. Jangan lupa di save dulu guys. Checkpoint di sini guys. Desert Adventure, Desert Bandit. Level requirement 60. Oh, kita masih kena gebuk ya seharusnya ini guys. Jarak 5 level kalian bilang ya guys ya. Coba, kita kena gebuk gak? Desert Bandit. Hah? Nah terus, oh kita nggak kena gebuk guys ya. Loh, dia nggak ngikut kita ya guys ya. Oh, dia nggak mau ikut kita ya guys ya. Oke, sini. Dia harus digebuk dulu ternyata guys. Terus kita coba ya guys ya. Kita coba pakai Z. Oke. Kita kena rusuh orang guys. Ya ampun, kita kena rusuh orang guys. Ya ampun. Aduh.
Oke, sini semua naik sini. Ini sebenarnya kita begini juga bisa sih. Tuh, kita udah tidak terdamage, guys, sekarang, guys. Wah, ini enak banget nih, guys, ya. Tapi kita skill kita baru satu, guys. Wow. Naik levelnya cepet ya, guys, ya. Naik levelnya lumayan cepet ya, guys, ya. Masuk level 19, guys. Oke. Lumayan enak nih, guys. Butuh 4 lagi. Oke, gebuk dulu sekali. Gebuk sekali, ini juga. Gebuk sekali. Terus tumpuk jadi satu. Oke, terus tunggu lagi, guys, ya. Lumayan cepet ya, guys, ya. Kita begini juga udah bisa ternyata, guys. Tapi jadi nggak ngumpul lagi sih. Tuh, udah nggak kena damage kita, guys. Udah enak banget ini, guys. Oke. Weh, level 62, guys. Level 63 langsung. Quest lagi langsung. Desert Bandit, guys. Oke, bisa nggak kita level 250, guys, ya? Hari ini, guys. Bisa nggak nih kita nih? Oke, naikinnya blocks fruit terus aja, guys. Oke. Kita coba nih, guys, ya. Oke. Langsung. Fire flood kita bisa terbang ya, guys, ya. Udah bisa terbang gitu nih, guys. Ini kita digebuk. Udah nggak kenapa-napa, cuy. Udah luar biasa banget, cuy. Mastery level up. Level 25 ada fire beam, guys, ya. Ada Z dan ada X. Ini udah bisa 2 kali hit. Udah mantap banget nih, guys. Udah mantap banget. Ini enak nih leveling kayak gini, guys, ya. Ini cara leveling. Terima kasih udah komenin. Dari cara leveling sampai level tinggi, guys, ya. Tapi kita coba dulu yang flame dulu nih, guys. Nanti kalian komen. Kalian pengen lihat showcase skill apa lagi, guys. Kita pakainya yang flame dulu aja, guys. Ini, guys, ya. Satu level lagi, fire beam kebuka, guys. Itu udah ada bisa terbang ya, guys, ya. Mantap, bosku. Udah mantap banget. Confirm. Oke, let's go. Udah ada fire beam. Naikin level dulu dong. Oke, mantap. Udah ada, let's go. Harus kita gebuk dulu sih, guys. Biar lebih nempel dia ngikutin kita ya, guys, ya. Oke. Ini skill Z. Terpental-pental, adik-adik. Wow. Terpental-pental dia. Level 50 ada Fire Column. Wow. Wah, ini GG Gaming sih udah leveling kayak gini, guys, ya. Terima kasih yang sudah komen, udah ajarin. Kalian sekarang tinggal komen. Kalian mau lihat showcase skill apa, guys? Apalagi yang pengen kalian lihat, guys, showcase ini. Skill apa lagi nih? Ini kita tarik jadi satu. Ini masih damage-nya belum sakit sih, guys, ya. Masih belum sakit sih damage ini. Tapi kita digebuk udah gak mati, guys. Tenang aja, guys. Udah ada imun. Desert Bandit lagi, confirm. Kenapa Desert Bandit doang? Karena itu katanya paling cepet ya, guys, ya. Oke, Blocks Fruit kita udah mantep banget levelnya nih, guys, ya. Udah level 58, 32, 50 ada skill baru lagi, guys. Oke, set. Sebenernya paling enak pakai pistol ya, guys, ya. Kalian bilang ya, paling enak. Dikit lagi one hit nih, enak nih kalau udah one hit nih, guys, nih. Dikit lagi nih. Fire Blood kita belum one hit, guys, ya. Kita coba sampai masuk level 50, guys. Ntar ya, kita percepat sampai level 50 nih, guys. Ini biar mantep, guys. Oke, ini skill ketiga udah keluar, guys. Udah 50 nih masterinya nih, guys, ya. Ini lumayan cepat ya, guys. Btw, gue pakai double XP ini. Double XP karakter ya, guys, ya. Hari ini bisa nggak nih kita? 250 pokoknya ya, guys, ya. Kita coba dulu. Oke, fire column. Wow. Ledakan dahsyat sekali itu. Statusnya kita naikin lagi. Ini udah level 84 kita, guys, ya. Udah GG Gaming banget nih, guys. Kita coba lagi. Gue mau coba satu skill fire column doang, bisa nggak? One hit nggak nih, guys, di sini, guys, ya. Fire column doang nih. Terpental jauh di sana.
terpental lagi jauh di sana. Kita pakai pisau dulu. Ini udah enak banget sih guys. Ini udah enak banget sih guys. Oke, lah masih ada ini. Ya ampun, masih ada ya. Oke, kita tunggu dulu satu lagi. Biar pas tempat guys ya. Kita tunggu dulu satu lagi di sini. Kita sudah tidak kena gebuk adik-adik. Satu lagi belum muncul. Ah. Ceret. Satu hit langsung kelar guys ya. Satu hit langsung kelar. Naikin satu sel lagi. Oke. Oh masih di sini guys. Quest yang recommended quest ya guys ya. Sampai level 90 berarti di sini ya. Desert Bandit. Oke, confirm. Let's go. Kita cari lagi, kita percepat lagi guys sampai ke next quest ya guys ya. Dapat 250 nih guys, level tinggi nih langsung guys ya. Terima kasih pokoknya kalian yang sudah komen. Akan dahsyat, bong. Oke, kita langsung ke sana guys ya. Bot dealer kita Oke, itu dia di situ guys ya. Oke, kita udah ada fire flight ya guys ya. Jadi udah bisa terbang begini guys. Tapi ini belum begitu cepat ya guys ya. Tapi at least kita udah bisa terbang-terbangan nih guys ya. Semenjak pake blocks fruitnya ya guys ya. Kita udah makan buah api ini guys. Buah flame ini. Akhirnya kita bisa terbang tinggi ke angkasa. Gak ada guys. Fireflight guys. Cuman, jadi udah gak perlu naik kapal-kapalan ya guys ya. Udah bisa terbang-terbang gini kita nih. Udah enak banget nih. Langsung turun sampai di Frozen Village. Oke. Mantap. Sampai bro. Kita langsung Snow Bandit ya guys ya. Butuh 7 Snow Bandit langsung. Confirm. Nah ini Snow Bandit ya guys ya. Oke. Kita gebuk-gebuk dulu aja. Kita ini masih kebal guys. Masih kebal guys. Ada 4 di sini guys. Langsung guys. Kita kumpulin sampai 5 di sini malah. Udah sampai 5 di sini. Set. Langsungin. Mereka nggak mati semua guys. Mereka nggak mati guys. Kuat juga mereka guys. Kuat juga mereka. Adik-adik ini. Rata bosku. Langsung rata bosku. Ini cara naikin levelnya begini ya guys ya. Level 250 dapat sih ini. Ini nextnya yang mana sih? Apa sih ini? Snowman. Wih. Ya snowman sakit banget. Sakit banget. Sakit banget ya snowman guys. Buset. Itu sakit banget sih ya snowman sih. Berarti kita yang aduh, kita belum save checkpoint guys, lupa guys. Maafkan saya guys, ya ampun. Kita berangkat lagi ke sana guys. Let's go. Guys, di sini ada gua guys. Ini yang kalian bilang ya guys ya. Ini yang kalian bilang ya guys ya. Kita harus ambil ability teacher ini. Sky jump. 1000 learn. Oke. Terus enchantment. 25% physical attack and weapons to damage elemental user. You can also train disability to unlock hotkey J. Okay, learn. Yang ini apa guys? Last step. 100.000 R, learn. Hotkey J. Wih, tanganku jadi hitam guys. Ada chest. Oh. Kita lompat jadi bisa 3 kali ya guys ya. Kita lompat jadi bisa 3 kali ya. Oh jadi bisa 4 kali. Oke. I see. Ini nambahin damage kita guys. Nambahin damage kita. Oke. Kita coba lagi guys. Kita lihat. Ini sampai level 100 berapa ya di sini ya. Oke. Kita coba lihat damage kita. Apakah benar bertambah? Wih. Belum one hit tetap guys, tapi dikit lagi guys. Mantap sekali. Oke, level 100 ya masterinya ya guys, firebomb ya guys ya. Terus yang tadi R. Oh, jadi kayak ngebling gitu ya guys ya. Ngebling gitu guys. Ya guys. Oke, I see. Ini berarti sampai kita mati baru hilang ya enchantment ya guys ya. Oke. Ih, seru ya ini game ya. Gue baru tahu loh. Gue baru tahu loh, guys. Ini gue suka nih grinding-grinding gini nih, guys ya, game ini nih.
Wah, ini yang ini mentalnya jauh banget. Yang itu mentalnya jauh banget, guys. Guys, itu mentalnya jauh banget, guys. Ya ampun. Mentalnya jauh banget itu. Kita kelarin lagi, guys. Sampai level 100-an nih di sini. Let's go. Oke, kita udah 150 dan kita harus ke Sky Island ya, guys, ini di quest gue nih. Tuh. Tandanya kita disuruh ke Skylands. Let's go, kita terbang dulu, guys, ya. Let's go. Kita terbang ke Skylands. Kita terbang ke atas. Jadi atas ya, guys, ya. Jadi atas ya, guys, ya. Kita terbang, guys. Wah, kita ditemani, guys. Dia menjadi... Dia jadi apa nih, guys? Dia jadi apa nih, guys? Monster-monster ungu ya, guys, ya. Ini apa ya? 250 seharusnya gue kuat sih, guys. Bisa sih ini 250 ya, guys. Ini udah 150, udah setengah jalan. Udah bukan setengah jalan. Udah lebih dari setengah jalan, guys, ya. Video hari ini sampai 250 nih, guys, ya. Kita ke Skyland. Sampai levelnya sampai 1000 lebih, guys, ya. Gue pengen cepet-cepet 1000 lebih levelnya. Biar kalau ada update tuh lebih enak, guys. Tinggal misal update skill atau update fruit baru gitu, kita bisa langsung showcase skill-skill baru tersebut, guys. Kalau masih level begini masih kurang enak nih, guys, ya. Biar afdol tuh kita mentokin dulu, tapi lama ya, guys, ya. Coba komen di bawah, guys. Lama apa enggak, guys? Mentokin sampai level 1000-an tuh berapa lama kira-kira? Kalian mainnya tuh berapa lama, guys? Nah, ini di sini. Nanti di bawahnya ya, guys, ya. Grindingnya ya, guys, ya. Jadi ini grinding agak PR nih, guys, ya. Gue udah dapet info kalau misalnya udah nyampe sini terus kalian udah bisa ngebunuh, kalian harus reset karakter terus-terusan, guys. Soalnya musuhnya di bawahnya, tempat ambil questnya di sini. Musuhnya tuh di bawah, guys. Jadi agak PR nih, ya. Nih. Ini questnya di sini nih, guys, ya. Jangan lupa ini, guys. Jangan lupa save checkpoint dulu, guys. Accept. Oke, ambil dulu chest-nya, guys. Oke. Nah, ambil questnya di sini nih, guys, ya. Bentar, gue mau lihat dulu shop-nya. Master Sword Dealer. Dual Health Bisento, sama aja ya, guys, ya. Sama aja ya, guys. Kita ambil questnya di sini. Nih. Terus ada Sky Bandit sama Dark Master, Sky Bandit aja, guys. Confirm. Ini tuh kita di bawah sini, guys, tahu gue nih. Di bawah sini nih. Bener apa bener? Di bawah, ya kan? Di bawah sini ya. Bentar, guys. Di bawah. Nah, di sininya nih, guys, ya. PR-nya tuh gitu, guys. Terus kita harus reset karakter nanti, guys, setiap itu di atas ada apa ya, guys, di atas sini ya. Ada apa ini, guys? Kita dulu, guys. What do you need to talk? You are not ready, bro. Oke, sorry. Nah. Inilah, guys, di sini. Ini Sky Bandit nih, guys, ya. Sky Bandit. Kita disuruh bunuh Sky Bandit 7, guys, ya. Untung kita udah ada elemental ya, guys. Ini 4 di satu ini, satu wave tuh 4 ya, guys, ya. Nih. Kita tinggal nanti kumpulin begini. Wah, damage gue masih kecil banget sih, guys, ya. Nggak langsung mati, guys, ya. Firebomb kita belum ya, guys, ya. Firebomb kita masih belum nih. Nah, ini kan kayak gini nih. Nunggu nih. Kita harus langsung reset karakter biar cepet, guys. Kayak gini reset. Set. Ntar nyampe di atas kita turun lagi. Gitu aja, guys. Terus, guys. Katanya sih gitu kita dapat infonya, guys. Nah, ini. Terus. Kok reset karakter? Kan belum ya. Pokoknya gitu deh, guys, ya. Caranya ya, guys, ya. Reset karakter terus-terusan ini makanya agak PR di sini, guys. Gue dapet infonya tuh gitu. Sampai udah 7 terus reset karakter gitu terus aja, guys. Pokoknya, guys, kita, guys. Udah kayak gitu langsung kita balik lagi ke sini ya, guys, ya. Nih, oke, udah dapet 7 langsung reset karakter gitu terus dah, guys, dah. Gitu terus dah, guys, dah. Agak PR emang, guys, ya. Oke, kita naikin level dulu sampai 250, guys. Let's go. Oke, level 226. Wow. Kita reset karakter dulu, kita ke atas lagi, guys. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke... Sabar. Oke, ini udah nggak perlu ambil quest-nya. Track kita next ke prison, guys. Ke prison, guys. Kita ke penjara, guys. Wow. Wah. 250 is real, guys. Hari ini. 250 is real. Kita terbang berapi-api. Langsung. Ini jaraknya 900 meter, guys, ya. Kita lawan apa di sini, guys, ya? Coba, guys, kita coba nih. Ini ada kolosium di kiri kita, ada kolosium ya, guys, ya. 900 meter, guys. Perjalanan masih sangat jauh. 24 level lagi, guys.
Wah, satu hari 200 level loh guys ini guys. Dari level 60. Hitungannya level 60 masih kecil banget deh. Ini hari, video ini gue gak tahu jadi berapa menit ya guys ya. 299, thank you teman-teman yang udah main bareng sama gue hari ini. Makanya follow akun Roblox gue. Kalau follow tuh kalian bisa join kalau gue lagi main game ya guys ya. Tinggal klik profil gue terus join. Follow dulu, pasti follow dulu terus join. Ini terima kasih teman-teman udah join yang main bareng sama gue. Udah bantuin gue nge-mopin, ngumpulin, ditarik semuanya. Terus gue tinggal nge-hit. Tapi tetap lumayan lama, durasi di court ini sudah 2 jam. Lumayan lama guys ya. 600 meter lagi sampai kita guys. Wah, 250 guys. Level 250, nanti gue akan ajak ke Hompim pak main ini sih. Tapi Hompim kayaknya masih belum pernah main ini. Jadi mereka masih level 1 seharusnya nanti kalau main guys ya. Dan kita sudah level 250. Mungkin video besok kita sampai level 500 atau mungkin sampai level 1000. Selevel 1000 tuh kayak mana guys ya. Level 1000 bayangkan guys. Komen pokoknya, kalian harus komen, harus like video ini. Komen sebanyak-banyaknya. Ini game kalau udah mentok tuh ngapain lagi? Showcase juga. Mau showcase kah? Kalian mau lihat skill apa gitu yang kalian belum punya? Mungkin bisa gue bantu kasih lihat gitu. Ini masih jauh banget guys ya perjalanan kita guys. Untung kita udah ada skill terbang ini guys ya. Jadi pindah pulau udah nggak pakai apa namanya bot ya guys ya. Kita udah bisa terbang begini guys. Semua apa namanya skill bisa terbang ya guys ya. Gue pilih yang flame soalnya keren aja gitu guys yang flame guys ya. Tapi kalian bilang sih yang magma paling bagus sih. Gak apa-apa, kita pakai satu-satu aja guys ya. Coba satu-satu. Aduh, gue lagi cekukan nih. Coba satu-satu, ada yang flame, ntar ada yang magma. Coba masing-masing guys. Ingat, sampai sini nanti jangan lupa di checkpoint guys ya. Jangan lupa, soalnya kalau kita mati di sini kita ngulangnya. Ngulangnya dari sana guys, dari langit. Dari atas ngulangnya guys. Oke, jadi prison nih guys nih. Jadi prison nih guys nih. Let's go. Checkpoint dulu, checkpoint dulu. Oke, questnya di sini. Itu quest. Oh ini ya. Ini dia. Oh ini quest. Oh bukan. Bukan. Ada dua quest guys. Ya questnya yang ini. Terus checkpointnya di mana? Oh ini Pak Bos. Ini Pak Bos ya guys. Itu Pak Bos ya guys. Itu Pak Bos ya guys. Coba kita keluar dulu guys. Checkpointnya di mana guys? Checkpoint. Oke di sini ya. Set spawn point. Accept. Oke kita ambil questnya. Yang warden berapa? 850.000. Coba kalau yang si warden 1 juta XP. Level required 230. Oh belum kuat guys. Warden dulu aja. Confirm. Mana warden? Ini si warden. Bukan, bukan. Bukan. Yang warden yang mana guys? Ya, ada chest, ada chest, ada chest. Ini. Oh bukan. Berarti yang sana guys. Yang sana guys. Yang sana, yang sana, yang sana. Oh yang gak pakai, yang gak pakai ini guys. Nih. Jaraknya jauh-jauh ya. Eh kok bos guys. Bos dia guys. Oh tapi gue digebuk. Oke menarik. Ini ada perlawanan. Ini ada perlawanan guys. Oke 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 oke. Oke. Eh. Oh. Gua enggak bisa nge-skill, guys. Woi, sakit banget itu. Aduh, bonti. Kena bonti, guys ya. Ada bonti, guys ya. Udah mulai ada bonti nih gua ya, guys ya. Astaga. Terpental kamu. Oh, mentalnya jauh banget, guys. Harus agak hati-hati nih, guys. Level 228 guys, mantap guys. Bunuh warden. Oke, coba satu lagi. Kita coba satu lagi guys. Chief wardennya kita coba guys. 230, confirm. Langsung, gue langsungin sama gue nih. Siap ya. Siap ya guys ya. Mental kemana dia? Woi. Bounty kita ngurang terus guys. Ay. Ay. Sakit banget ini sakit banget yang ini. Sakit banget, guys.
mental kamu. Oke, okay. Nice. What? Kita harus agak hati-hati ya guys ya. Harus agak hati-hati banget ya guys. Gak bisa sembarangan main nih. Low energy. Wah mentalnya jauh banget ya. Mentalnya jauh banget ya guys. Mati kamu sayang. Lah. Kok gak naik level gue? Coba. Ini gak bisa dapet ya. Ke warden lagi berarti. Mana wardennya guys? Gak ada guys. Hilang deh guys. Butuh nge-kill wardennya nih guys. Woi, kok hilang kamu? Hey, warden. Kita kelilingin guys. Kok gak ada deh guys? Gimana deh guys? Loh kok hilang dia guys? Lo eh. Misi. Gak ada guys. Kayaknya enakan di tempat sebelumnya deh guys. Ini kita harus tunggu dulu soalnya guys ya. Enakan tempat sebelumnya nih levelingnya guys. Di sini kurang enak guys. Kita harus tunggu berapa menit baru dia muncul wardennya atau shift wardennya guys. Kita ke tempat sebelumnya sih. Lebih enak kayaknya guys ya. Kita kembali deh guys. Inilah detik-detik akhir. Level 250. Ini masih enakan di sini guys ya. Masih lebih enak di sini guys. Kita menjadi level 250 guys. Wow. Ini aduh hampir 3 jam guys. Durasi recordnya luar biasa sekali game ini guys. 3 jam satu video loh recordnya loh guys ya. Gua gak tahu ntar videonya jadi berapa menit ya guys ya. Wah. Kita level 250. Next video 500 sih. Gua kejar 500 nih guys ya. Ini di sini masih enak banget guys. Leveling di sini guys. Oke mantap. Masih cepat banget leveling di sini guys. Ini mungkin sampai level 255-an terus langsung kita pindah. Jangan di Colosseum. Di Colosseum nggak worth it menurut gua guys. Lama banget di Colosseum itu soalnya satu-satu ya wardennya ya. Gua kira yang kayak gini juga kalau kayak gini enak bisa dikumpulin. Spawnnya cepet. Itu warden spawnnya lama banget guys. Bener gak sih warden nama musuhnya? Ini enakan begini nih. Kalau begini kan spawnnya cepat gitu loh. Oke, let's go guys. 250. Let's go. Level 250 bosku. Kita langsung menu status. Naikin. Kita closing guys. Astaga, akhirnya. Level 250 guys. Oke. Nah, ini bisa kita tahan. Kita bisa terbang guys begini. Kita bisa terbang guys. Oke, video tutup sini guys. Kalian kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya. Biar selalu ada notif setiap gua upload video level 250 Bloxroot is real. Komen di bawah pengen apa lagi yang kalian lihat di Bloxroot-nya guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you SS Go signing out. Bye bye.